Jumpa kembali saudara dengan Golden Crystal Channel, channel yang membahas bidang metalurgi dan engineering lainnya. Kali ini akan kita tampilkan proses pelapisan perak pada stainless steel 316. Ini adalah benda kerjanya. Ini adalah sampel yang nanti katanya akan banyak, sekitar seribuan. Ini adalah larutan-larutannya. Dan ini adalah rokok di Samsu untuk kesehatan. Dan ini adalah proses cleanernya, cleaningnya. Kemudian dibilas dengan air. Dan langsung kita masukkan ke dalam tangki aktivasi, karena permukaan dari stainless steel itu bersifat pasif, harus diaktifkan dulu supaya bisa nempel dengan kuat, daya lekatnya kuat. Kita setting rectifiernya, trafo daya kecil saja, terlihat reaksi pada permukaan benda dengan adanya buih-buih reaksi. Setelah selesai, waktunya kita matikan. Kemudian kita bilas dengan air. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tangki yang kedua, yaitu lapisan dasar, lapisan tembaga, untuk memperkuat daya lekat antara stainless steel dengan lapisan perak. Kita setting juga rectifiernya. Terlihat reaksinya cukup kuat. Setelah selesai waktunya, kita matikan rectifier. Terlihat perubahan warna dari warna stainless steel menjadi lapisan tembaga. Langsung dibilas dengan air. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tangki silver plating, lapisan perak. Begitu juga rectifier kita on-kan. Atur arusnya kecil saja karena ini bendanya kecil. Terlihat reaksinya. Dan setelah waktunya selesai, kita matikan. Terlihat dari lapisan tembaga, warna tembaga menjadi lapisan perak putih seperti susu. Kita bilas. Dan langsung dikeringkan dengan blower, semprotan udara. Tidak menimbulkan bercak-bercak dari sisa-sisa larutan. Nasib badan di badan jema, di badan jema. Cukup putih,
Ini bisa mengkilap seperti cermin, tapi karena ini fungsinya fungsi teknik bukan fungsi dekoratif, jadi cukup dengan semi kilap saja. Kita lihat di luar, udara di bawah sinar matahari. Dan benda yang satunya lagi, kita proses dengan proses yang sama. Aktivasi lapisan dasar tembaga, kemudian silver, dan kita keringkan. Nah, ini hasilnya sederek, cukup putih, cukup bersih, merata. Demikian, sampai jumpa kembali dengan Golden Crystal Channel pada video-video berikutnya.